Baik, itu dia antara laporan cuaca yang kami bawakan kepada anda. Rata-rata kita lihat iaitu di sebelah petang akan berlakunya hujan. Jadi perlu untuk sentiasa merancang perjalanan anda. Hati-hati ketika memandu dan pastikan anda melakukan pemeriksaan kenderaan untuk memastikan keselamatan anda dan juga keluarga. Baik, selanjutnya juga kita ingin berbicara berkenaan dengan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1446 Hijri. Iaitu bersama dengan saya di studio. Seperti mana yang kita tahu, ia akan berlangsung pada 5 hingga 12 Oktober 2024 iaitu esok insya-Allah. Bersama dengan saya sekali lagi iaitu Puan Intan Sharina Zainal Abidin selaku pengarah bahagian keurus setiaan dan hubungan luar JAKI. Assalamualaikum, selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Ya, insya-Allah esok akan berlangsungnya majlis tilawah dan pastinya pada hari ini dan juga beberapa hari telah pun berlangsungnya raptai persediaan bagi memastikan kelancaran untuk majlis tilawah untuk kali ini penganjuran kali ke-64. Jadi sebagai permulaannya mungkin Puan boleh kongsikan berkenaan dengan bagaimana persediaannya pada ketika ini. Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Seperti yang Puan dan penonton sedia maklum, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan atau kita sebut ringkasnya MTHQA ini Puan, adalah satu program tahunan yang memang insya-Allah kita anjurkan setiap tahun. Ya. Bukan JAKIM sahaja tapi dengan kerjasama kebanyakan agensi kerajaan. Jadi kita pun mengambil kesempatan inilah mengucapkan terima kasih kepada semua yang tak pernah jemu bersama-sama JAKIM dalam menyokong dan menjayakanlah penganjur MTHQA. Dan untuk makluman Puan juga, dia sebenarnya bila kita bercakap tentang pertandingan ini kan, sudah tentu persiapan tu dibuat lebih awal lagi lah daripada tahun sebelumnya. Dan sebelum kita teruskan tu, proses yang paling awal kita buat ialah saringan Puan. Yang mana kita mengeluarkan jemputan kepada negara luar untuk menyertai saringan dalam talian. Dan alhamdulillah tahun ini penyertaan saringan kita juga memberangsangkan. Kita terima 120 peserta daripada 89 buah negara. Ya, alhamdulillah. Dan saringan kita ini diadili oleh Jemaah Hakim Malaysia lah yang mempunyai kemahiran yang sangat tinggi dalam bidang Al-Quran. Dan selepas selesainya saringan ini Puan, yang berjaya ke hadir bersama-sama kita untuk mendengarkan bacaan di Astaka mulai esok adalah seramai 92 orang peserta daripada 71 buah negara. Jadi di samping saringan itu juga kita juga ada kita panggil bengkel pembilan soalan Puan. Yang mana bengkel ini adalah kita nak merangka ataupun mencari kaedah membina soalan-soalan yang orang kata strategik di peringkat antarabangsa. Sebab kalau boleh kita nak peserta yang hadir ini kiranya setaralah kebakaran mereka dengan soalan-soalan yang kita kemukakan. Dan di samping itu selain pada logistik dan sebagainya, petang ini kita akan mulakan dengan raptai lah dan malam ini juga. Alhamdulillah dengan apa yang kita telah buat persediaan sekian lama ini, majlis akan bermula esok Puan, 5 hingga 12 Oktober. Dan perasmian juga insya-Allah malam esok akan disempurnakan oleh Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Dan di samping itu untuk menutup pula pada 12 Oktober ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia berkenan untuk berangkat dan menyempurnakan majlis penutupan dan pengulian hadiah kita. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengajak semualah untuk sama-sama menyaksikan MTHQA bermula esok sehingga 12 Oktober nanti. InsyaAllah. Boleh juga tonton di Kaca TV dan juga antara platform lain juga. Di samping tu selain pada hadir fizikal, boleh juga dengar di kita punya media sosial rasmi JAKIM. Kita ada Facebook, TikTok dan di samping tu boleh juga dengar di radio-radio milik RTM, National FM, IKIM dan juga di samping tu ada radio-radio lain di bawah RTM pun semua boleh menonton. Maksudnya kalau tak boleh hadir fizikal pun, boleh tengok di Kaca TV dan kalau tak boleh pun dengar juga di radio. Jadi kita tak akan ketinggalan lah untuk menjayakan MTHQA kita tahun ini. Ya, dan secara keseluruhan peserta yang telah pun berjaya melepasi saringan adalah seramai 92 orang. Alhamdulillah. Dan kalau boleh juga kongsikan antara negara-negara yang turut terpilih tadi. Okey, negaranya terlalu banyak pun ni antaranya. Antaranya kan macam Thailand, Brunei, Singapura, negara daripada Arab Saudi, Mesir dan banyak juga macam Itali. Jadi semua ni menunjukkan komitmen yang saban tahun memang menyertailah pertandingan kita dan kita pula dengan berbesar hati memang menerima penyertaan seumpama ini sebab kita happy lah orang datang untuk sama-sama menjayakan MTHQA kita lah. Betul. Dan saringan ini telah pun diadakan lebih awal pada 21 Julai untuk kategori hafazan secara atas talian. Dan seterusnya pula iaitu pada 21 sehingga 20 dimulakan pada 29 April sehingga 5 Mei untuk kategori hafazan. Seterusnya 21 hingga 26 bagi kategori hafazan dan juga tilawah. Ada dua kategori. Dan untuk kategori kali ini ada kelainan yang ingin dibawakan.
Puan, bagaimana? Okay, untuknya kita insya-Allah sama yang untuk yang pertandingan pada tahun ini dua kategori iaitu tilawah al-Quran dan juga hafazan al-Quran 30 juzuk. Uh-huh. So 92 peserta ni akan kata menyertai salah satu kategori yang kita pertandingkanlah pada tahun ini. Tidak semestinya menyertai kedua-duanya. Ah betul, dia ada salah satulah yang kita. Dan antara syarat yang diletakkan juga apa antara syaratnya? Oh, macam peserta-peserta ni pun dia adalah yang telah orang kata dipilih secara rasmi oleh negara mereka lah. Dan di samping tu mestilah berkelayakanlah untuk menyertai pertandingan ini dan sudah tentu mereka pun buat persiapan yang sangat rapi dan orang kata cemerlanglah untuk menunjukkan persembahan yang terbaik semasa MTHQA nanti. InsyaAllah. Dari kategori kalau nak dibandingkan antara usia yang paling muda juga mungkin boleh dikongsikan untuk yang kali ini. Paling muda tak siap saya dalam sekitar umur belasan tahun dan sehingga yang paling sebab kita tak ada limit yang khas tu dalam tak siap 40 ke 50 years lah. Wah, belasan tahun dah telah memintai. Wah, dahsyat dah. Subhanallah. Okey, jadi untuk untuk pengajuran kali ini juga antara yang dinanti-nantikan juga adalah antara hadiah yang ditawarkan bagi kategori-kategori tertentu antara jujuhan sebagainya. Jadi apakah antara hadiah untuk yang dibawakan untuk kali ini, Puan? Jadi untuk makluman Puan, kita sudah tentu menyediakan hadiah wang tunai lah dengan nilai yang agak tinggi dan di samping itu kita ada hadiah ringan dan juga CJ penyertaan dan semua peserta juga akan menerima cenderamata lah yang istimewa daripada Kerajaan Malaysia. Dan untuk makluman Puan juga, pada tahun ini pula kita menyaksikan orang kata peningkatan sokongan pihak luar yang mana kita mendapat tajaan hadiah lah daripada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, Barangan Emas. Yang ini pun orang kata rezeki lah kepada para pemenang nanti. Maksudnya siapa yang bertuah tu akan dapat tambahan tajaan hadiah inilah. InsyaAllah. Murah rezeki ni. Banyak ni. Tajaan apa ni. Alhamdulillah. Okey, dan untuk yalah, bila kita cakap berkenaan dengan pertandingan ni, pasti ada juri-juri yang telah pun ditetapkan untuk menilai bacaan, hafazan dan sebagainya. Jadi siapakah antara barisan juri yang akan dibawakan untuk kali ini, Puan? Jadi kita ada 15 orang cikmah hakim, Puan. Empat orang hakim daripada Malaysia dan 11 hakim lagi daripada luar negara lah. Daripada Arab Saudi, Mesir, Thailand, Brunei, Singapura, Morocco dan kesemua mereka ini adalah pakar-pakar Al-Quran yang sangat terkenal di negara masing-masing lah. Dan sudah tentu bila dalam menyebut penghakiman ni, kita pun ada peraturan kita yang memang dirangka untuk jadikan panduan semasa membuat penghakiman nanti. Jadi insyaAllah itu akan berjalan dengan baiklah semuanya. InsyaAllah. Dan sedikit harapan daripada Puan berkenaan dengan untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan bagi tahun ini. Moga dimudahkan segalanya urusan insyaAllah. Dan moga diberikan juga kelancaran kepada semua peserta yang menyertai untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan untuk kali ini. Okey, baik. Okay, kata-kata saja. Kita pun berharap macam Puan sebut berjalan dengan lancar dan semua pun peserta penganjur sendiri dalam keadaan mental dan fizikal yang bersedia. Lah. Itu penting. Dan semua di moga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan di samping itu juga pun kita berharap semoga penganjur MTHQA ini selain daripada penyertaan rakyat Malaysia yang menonton tu, kita berharap dapat menggunakan peluang ini untuk mendengar dan memperelokkan bacaan. Kan? Sebab bila kita mendengar di orang membaca dengan cantik dan indah tu, kita akan rasa tertarik untuk belajar cara-cara yang membaca dengan lebih elok. Lah. Betul. Dan di samping tu selain daripada kita memperelokkan bacaan juga, kita boleh nanti kita ada sesi ibrah bagi setiap ayat Quran yang dibaca tu, pengajaran. So kita boleh mengambil peluang tu untuk meningkatkan lagi kefahaman kita tentang ayat-ayat dalam Quran, kan? Jadi kita faham apa yang boleh, apa yang tak boleh. Yeah. Jadi kita maksudnya bukan sekadar penganjuran, tapi kita ambillah peluang ini. Betul. Untuk kita meningkatkan kefahaman kita, kecintaan kita kepada Islam, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW. Dan semoga dengan penganjuran ini juga kita dapat melahirkan generasi Al-Falah yang berjaya dunia akhirat. Kan, di samping itu, secara tak langsung juga kita berharap penganjuran ini di samping kita meningkatkan iman kita menjadi generasi Al-Falah dan berjaya lah kita memacu ke arah menuju Malaysia Madani, insyaAllah. InsyaAllah. Itu dia. Jadi perlu untuk kita mengambil peluang. Sekali lagi, Puan boleh wawarkan kepada para penonton untuk sama-sama kita menonton pada jam berapa sehingga jam berapa akan selesai dari hari apa sehingga hari apa. Okey, baik. Hingga 5 hingga 12 Oktober tu, Puan. Setiap hari daripada pagi tu, dari 9 pagi hingga 12 tengah hari, kita sesi hafazan di TV Al-Hijrah secara langsung. Dan di samping tu waktu malam bermula 8.30 hingga 11 malam, sesi tilawah di RTM1. Jadi pagi boleh tengok TV Al-Hijrah dan malam nanti menonton RTM1. Dan di samping tu juga setiap hari ada seringan persembahan dan sebagainya. Jadi jangan lupa, orang kata
kata tiap-tiap hari tu datang ataupun menonton di kaca TV supaya kita tak miss kita punya orang kata presis penganjuran kita lah. Ya, betul. Dan paling penting adalah mesej yang boleh kita ambil daripada ibrah daripada setiap surah yang dibawakan. Betul. Apakah antara mesej-mesej yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga umat Islam khususnya? Jadi perlu untuk kita mengambil peluang ini, limited ni masanya insya-Allah. Ya, 8 hari sahaja. Betul. Buat ya, itu dia. Sama-sama kita saksikan dan juga kita memberikan sokongan serta kita doakan moga Allah berikan kelancaran buat semua peserta insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya Puan Syarina Zainal Abidin selaku pengarah bahagian keurus setiaan dan hubungan luar jangkit. Terima kasih banyak Puan. Okay, sama-sama. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan rakan kami Anne Zavia iaitu di Sabah berkenaan dengan sambutan perayaan ulang tahun kelahiran rasmi ke-71 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah. Silakan.